akan menyelesaikan soal analisis fungsi dan grafik fungsi. Pada soal kali ini, diketahui notasi fungsi dari fungsi f, kemudian ditanyakan adalah domain hasil inverse. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan daerah asal atau df-nya. Menentukan df. Nah, dari notasi fungsi f yang diketahui, kita dapat menentukan df-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk fxy ke dalam bentuk f inverse y, x seperti ini. Jadi awalnya bentuk fxy itu sesuai dengan yang diketahui di soal, yaitu 1,2, 2,3, 3,4, 4,1, kemudian 5,2. Nah, seperti ini, kita ubah menjadi f inverse x, y, sehingga akan menjadi f inverse sama dengan 2,1, 3,2, lalu 4,3, lalu 1,4, dan 2,5. Seperti ini. Kemudian, langkah ketiga, kita menentukan domain atau df dari hasil inverse kita. Jadi menentukan df inverse seperti ini. Nah, df-nya adalah, df-nya berubah menjadi 1, 2, 3, dan 4 saja. Oke, sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah nilai domain hasil inverse dari fungsi f adalah 1, 2, 3, 4. Tahu? Opsi jawaban yang benar ada pada opsi B.